Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua pelajar. Untuk hari ini, kita akan fokuskan antologi Komsas tingkatan 1 iaitu Pantun Dua Kerat Nasihat. Cikgu rasa awak dah baca dan cikgu rasa awak faham apa itu pantun. Okey, kita akan cuba baca dulu pantun ini. Okey, cikgu akan baca dahulu. Awak akan cuba seterusnya. Berapa jauh wujud dengan sifat, sejauh lutut dengan pelipat. Sarang semut dalam gelap, orang selimut selalu lelap. Hitam-hitam pucuk kawa, sungguh hitam dipandang lawa. Emas perak, tembaga suasa, malas bergerak, tidak merasa. Buah sintang, buah senikul, satu memegang, satu memikul. Okey, kita dapat lihat ada 5 rangkap pantun dalam pantun Dua Kerat Nasihat ini. Okey, seterusnya kita cuba lihat pula apakah maksud bagi setiap rangkap. Cuba kita lihat rangkap pertama. Berapa jauh wujud dengan sifat, sejauh lutut dengan pelipat. Okey, apa maksud dia? Maksud dia di sini, nasihat kepada masyarakat supaya menjauhi sifat atau sikap yang buruk ibarat lutut dengan pelipat. Awak tahu tak lutut? Ini lutut kaki awak bahagian depan. Lepas tu yang pelipat kat belakang tu yang boleh dilipatkan, itu adalah pelipat. Okey, untuk rangkap kedua. Sarang semut dalam gelap, orang selimut selalu lelap. Apa kaitan orang selimut? Kita dapat selimut, mestilah kita lelap kan? Tapi ada orang tak suka pakai selimut. Okey, apa maksud dia? Nasihat kepada masyarakat supaya menjauhi sikap malas. Kerana orang yang malas akan rugi. Betul lah. Dah malas nak kerja, dah malas nak buat homework. Macam mana nak berjaya? Okey, kita tengok rangkap ketiga. Hitam-hitam pucuk kawa, sungguh hitam dipandang lawa. Siapa artis yang selalu orang cakap tu? Tall, dark and handsome. Siapa? Ada kan? Kita punya ahli politik pun ada juga. Tapi ada orang dia suka yang hitam manis. Ada orang yang suka yang putih kan? Tapi apa maksud rangkap pantun ni? Maksud rangkap pantun ni nasihat kepada masyarakat bahawa orang yang memiliki kulit hitam tetap kelihatan cantik. Betul lah tu. Tak semestinya putih cantik. Orang yang berkulit gelap pun cantik juga. Ikut kecantikan tu abstrak. Jadi kita tak boleh hukum orang kan? Okey, seterusnya. Emas, perak, tembaga suasa. Malas bergerak, tidak merasa. Apakah maksud dia? Nasihat kepada masyarakat supaya rajin bekerja kerana orang yang malas tidak akan mendapat rezeki yang banyak. Maksud dia tadi lebih kurang dengan maksud pantun dalam rangkap kedua. Dan akhir sekali, buah sintang, buah senikul. Satu memegang, satu memikul. Awak pernah makan tak buah sintang ni? Tahu tak apa itu buah senikul? Cikgu pun tak pernah dengar. Tapi cikgu dah Google tadi, dia macam buah mata kucing. Okey, apakah maksud dia? Nasihat kepada masyarakat supaya saling membantu dan bekerjasama antara satu sama lain. Okey, maksudnya di sini satu memegang, satu memikul. Dia nak menunjukkan kerjasamalah antara satu sama lain. Itu sahaja maksud untuk kelima-lima rangkap pantun. Seterusnya, sebelum kita teruskan dengan kajian kita terhadap pantun ni, kita kena tahulah dulu apa tema pantun ni. Okey, tema pantun ni ialah sikap atau amalan yang baik akan memberi kesan positif kepada masyarakat. Sekali lagi cikgu ulang, sikap atau amalan yang baik akan memberi kesan positif kepada masyarakat. Betul lah. Adakah sikap atau amalan yang tidak baik ni beri kesan positif? Tidak ada. Sikap atau amalan yang baik ni memberi kesan positif kepada masyarakat. Yang negatif tu takkan bagi kesan yang baik kepada kita. Seterusnya, dalam pantun ini,
telah ditemui ataupun terdapat 5 persoalan yang cuba disampaikan oleh penghasil pantun ini. Persoalan pertama, sikap baik dan bersangka baik wajar menjadi amalan dalam masyarakat, betul. Yang kedua, sikap lambat bertindak dalam melakukan sesuatu perkara akan merugikan masyarakat. Betul lah, kita lambat kita rugi kan? Macam makan lah, kalau makan free. Kalau kita lambat, kita tak dapat kan? Seterusnya, masyarakat harus bersikap positif dan menghindari sikap merendah diri. Betul lah, dah berjaya, kita janganlah jalan nak mendada ke langit. Jangan eh. Kalau kita dah berjaya, kita sama macam biasa, teruskan merendah diri. Yang keempat, sikap malas bekerja haruslah dihindari agar hidup berjaya. Kalau kita malas bekerja, kita nak makan apa? Orang semua bekerja untuk dapat duit, nak beli makanan, keperluan diri. Okey, yang kelima, sikap tolong-menolong dan bantu-membantu merupakan amalan yang mulia. Betullah, kita dalam dunia ni perlu tolong dan bantu orang lain kerana amalan tu digalakkan dalam kehidupan. Okey, pantun ini mempunyai 7 bentuk. Yang pertama, mempunyai 5 rangkap. Tadi kita bacakan dia ada 5 maksud dalam 5 rangkap. Seterusnya, pantun dua kerat. Pantun ini pantun terikat. Dalam setiap rangkap ada 2 kerat pantun. 2, 2, 2. Jadi ada 5, 10 semuanya kan. Seterusnya, rima akhir AB. Apa maksud rima akhir AB? Rima akhir AB, kita dapat lihat, kita tengok balik eh. Rima akhir AB. Okey, kita tengok. Berapa jauh wujud dengan sifat, sejauh lutut dengan pelipat. Okey, ni TT, PP, AA, AA, LL. Semuanya sama. Okey, seterusnya. Terdiri daripada 8 hingga 11 suku kata sebaris. Dalam satu baris pantun tu ada 11 suku kata. Seterusnya, jumlah perkataan antara 3 hingga 4 perkataan sebaris. Kalau tak percaya, kita tengok balik. Okey, kita ada cakap dalam satu baris tu ada 3 ke 4 perkataan. Cuba kita kira. 1 2 3 4. Betul lah. 1 2 3 4. Ah, betul. Okey, seterusnya. Bentuk yang seterusnya, baris pertama ialah pembayang dan baris kedua ialah maksud. Betul. Dalam baris pertama pantun selalunya itu adalah pembayang, tetapi baris kedua tu dia telah menyampaikan maksud. Apakah maksud yang cuba disampaikan? Kita cuba lihat pada baris kedua. Dan seterusnya, mempunyai 2 baris bagi setiap rangkap. Nama pun pantun 2 rangkap. Jadi dia ada 2 baris dalam setiap rangkap pantun. Okey, unsur bunyi dalam pantun ini ada 2. Pertama, asonansi. Yang kedua, aliterasi. Apa itu asonansi? Asonansi adalah ialah pengulangan vokal. Vokal apa? Contohnya kita jumpa vokal U. Buah sintam, buah senikul. Cuba kita tengok vokal U. U diulang sebanyak 3 kali. Dalam buah ada U, dalam buah ada U, dalam senikul ada U. Itu adalah pengulangan vokal U. Seterusnya, aliterasi. Aliterasi ialah pengulangan konsonan huruf M. Tidak kisahlah, tapi dalam ni contoh yang diambil adalah pengulangan konsonan huruf M. Contoh, satu memegang, satu memikul. Kalau kita lihat daripada 4 perkataan ini, 2 perkataan melakukan pengulangan konsonan pada huruf M. Memegang ada 2 M dan memikul ada 2 M. Okey, seterusnya, gaya bahasa. Gaya bahasa dalam pantun 2 kerat ini dapat kita lihat ada 2 jenis. Yang pertama, memaparkan imej ataupun unsur alam, dan yang kedua adalah perulangan. Kalau imej atau unsur alam ni yang berkaitan dengan sekeliling kita lah, yang pasal alam, alam sekitar. Contohnya dalam pantun tersebut ada tumbuhan dan alam. Kalau tumbuhan, kita nampak tadi ada buah sintam, buah senikul. Itu tumbuhan lah tu.
Okey, seterusnya kalau alam. Ha, kita dapat lihat dalam pantun adanya perkataan emas, perak, tembaga dan suasa. Kedua-dua tumbuhan dan alam ini termasuk dalam imej ataupun unsur alam. Manakala satu lagi adalah perulangan. Perulangan ni repetition lah ataupun repetisi. Contohnya, buah sintang, buah senikul, satu memegang, satu memikul. Kita dapat lihat perulangan pada perkataan buah dan satu. Dan satu lagi adalah perulangan responsi. Responsi ni berlaku perulangan pada tengah-tengah perkataan, tengah-tengah ayat. Contoh, hitam-hitam pucuk kawar, sungguh hitam dipandang lawa. Berlaku perulangan pada perkataan hitam yang terletak di tengah-tengah ayat. Okey, seterusnya nilai. Dalam pantun ini ada 5 nilai yang awak kena ingat. Nilai pertama, baik hati. Nilai kedua, kegigihan. Nilai ketiga, nilai bekerjasama. Nilai keempat, nilai berfikiran positif. Dan akhir sekali, nilai kerajinan. Okey, pengajaran. Cikgu nak ulang sekali lagi. Bila kita nak mulakan apa-apa tentang pengajaran, kita ada kata kuncinya. Kata kuncinya, kita perlu memasukkan frasa, kita hendaklah, kita mestilah, kita wajiblah, kita patutlah. Okey, cuba kita tengok yang pertama. Kita hendaklah menanam sifat baik dan harus menjadi amalan dalam kehidupan. Yang kedua, kita hendaklah gigih berusaha dalam mencapai matlamat hidup supaya tidak ketinggalan atau keciciran. Kena ada matlamat hidup eh. Kalau awak tak ada matlamat hidup, tolong adakan matlamat hidup. Kenapa kita kena ada matlamat hidup? Supaya hidup kita lebih terpandu. Kita tahu apa kita nak buat dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita hendaklah berfikiran positif dan mengelakkan perasaan rendah diri. Kita hendaklah berfikiran positif dan mengelakkan perasaan rendah diri. Maksudnya dekat sini, kalau janganlah kita terlalu merendah diri kalau kita betul. Maksudnya bukan berlagak dekat sini. Rendah diri tu ada hadnya. Seterusnya, kita hendaklah rajin berusaha untuk mencapai kejayaan. Tiada manusia di dunia ini yang berjaya tanpa usaha. Satu lagi yang terakhir, kita hendaklah saling menolong dan bekerjasama agar pekerjaan yang berat menjadi ringan. Sesuatu yang berat, kalau kita buat bersama-sama, pasti akan menjadi mudah dan cepat untuk disiapkan. Okey, itu sahaja pantun dua kerat nasihat tingkatan satu. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.